Nanti jadi bapak, Bren. Iya, Bren. Gimana, Bren? Wah, harus kerja keras banget. Baru-baru ini komika sekaligus artis Marshall Widianto bikin geger netizen. Dikabarkan menikahi Chesan sejak tahun 2020. Tapi faktanya, Marshall masih sering memperlihatkan kemesraan dengan Celine Evangelista di berbagai kesempatan. Mungkinkah selama ini Marshall, Celine, dan Chesan saling berkolaborasi bersandiwara demi mendongkrak popularitas mereka? Bagaimana tidak, tiba-tiba saja Marshall mengunggah foto putra pertamanya dengan Chesan, mantan personel JKT48, tapi baik Marshall maupun Chesan tidak pernah mengumumkan tanggal pernikahan, apalagi menggelar acara perkawinan. Usut punya usut, kelahiran anak Marshall tersebut sudah 3 minggu lamanya, alias sudah sejak akhir bulan Februari lalu. Pengumuman Marshall itu pun kian mengulik heboh, mengapa Marshall baru mengumumkannya sekarang? Pasalnya bersamaan dengan pengumuman kelahiran sang putra pertama, Marshall juga mengunggah foto pernikahannya dengan Chesan di sosial media. Memperlihatkan sesi pemberkatan dan foto bersama pendeta dengan latar yang berbeda, foto pernikahan Marshall Chesan itu pun mengundang teka-teki. Pasalnya tanpa disertai keterangan tempat dan tanggal pasti kapan pernikahan tersebut digelar. Sesungguhnya kondisi kehamilan Chesan sempat tercium publik. Kala itu, Chesan yang mendampingi Marshall menghadiri sebuah acara sempat terlihat sudah memiliki perut besar di balik mini dress warna coklat yang dikenakannya. Teka-teki pernikahan Marshall Widianto yang terungkap bersama dengan kelahiran buah hati pertamanya tentu saja membuat banyak orang penasaran. Apa sebenarnya alasan sang komika merahasiakan hari bahagianya dengan Chesan? Nanti jadi bapak, Bren. Iya, Bren. Gimana, Bren? Wah, harus kerja keras lagi, kan? Sayangku! Oh, ya Allah. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak, sehat, Mbak? Sehat, dong. Pacarku. Iyalah. Sehat, kau.